belum? Iya, aku juga belum selesai nih. Mali, udah selesai tuh. Wah, ibu, ibu kerjanya aja sendiri. Kamu kenapa sih Malik akhir-akhir ini gak punya baik ya orang? Kurang tahu juga, kenapa? Kamu mau sampai sini ya? Gina, Gina, ada waktu sebentar nggak? Oh, ada, silakan duduk. Terima kasih. Kamu nanya nih? Baik, mau nanya apa? Jadi perilaku dan sifatnya Malik itu berubah. Kamu mengetahuinya nggak? Gini ya, saya jelaskan. Semenjak kepergian ibunya, Malik lebih sering termenung. Mungkin karena dia belum siap kehilangan sosok ibu. Emang kesadarannya gimana? Dulu setiap pulang sekolah, kebiasaan baiknya sering membersihkan rumah, rajin membantu. Tapi akhir-akhir ini dia lebih banyak mengurung di dalam kamar. Saya sebagai saudara tirinya sering ngajak dia bicara, namun responnya cuek. Saya punya saran, bagaimana kita samperinnya secara baik-baik? Nah, kebetulan tadi saya lihat Malik ke belakang sekolah. Yaudah yuk, kita ampiri. Yaudah. Bisa nggak kami bicara dengan Malik sebentar? Malik lagi nggak mau diganggu katanya. Sebentar aja lah, Aikal. Ya udah, bicara aja langsung. Hai kawan, kalau ada masalah cerita dengan kita aja kawan. Bukan urusan kalian. Tenang teman, kami siap mendengarkan cerita kamu. Kami janji akan kasih tahu kepada orang lain. Kalian pernah tidak merasakan kehilangan sosok ibu yang selalu ada dan tiba-tiba pergi untuk selamanya? Malik, semua kita akan kehilangan orang yang kita sayang, termasuk kita yang ada di sini. Jadi itu semua sudah menjadi takdir, Malik. Tapi aku belum siap menerima kenyataan. Kalian masih memiliki orang tua yang lengkap, sementara aku tidak. Sudahlah kawan, kami di sini adalah teman-temanmu, akan selalu ada untuk kamu. Ya betul, Nik. Apapun masalahnya, nanti ceritakanlah sama kami. Kita harus berbagi cerita. Terima kasih kawan, kalian selalu ada buat aku. Nah, begitu dong, Malik yang dulu kembali ceria. Kami siap menjadi teman Malik. Terima kasih.